那是 tray 你要打什么 need injector 没有 so 今天的 diesel detector MPD FID dengan TCD 你要什么 so diesel detector satu inlet 才见啦 inlet adalah sini so yang you pakai ni adalah SSL speed stainless so ini fully automation. Dan normally kita akan cool down sebelum dia nak buka oven door. So di sini ada so called 6 heater zone lah normally. Tapi dia punya tak sampai 6 heater zone. So heater zone ada mana ada dia panas. So firstly heater top. Sini ada satu heater zone MPD 1 termasuk FID 1. So ada 3 ada 1 4 dengan CCD. So ada 6 heater zone. Alright, yang belakang kalau saya ada satu lagi inlet, so dia total 6 lah. Yang belakang ini apa? Ini sekarang kosong yang tak ada. Artinya? Kalau ada, dia ada satu lagi heater zone. So biasa macam tu lah. So biasa ni dia lah tutupkan. Dengan dia belakang ada satu ini halon. So nak buka ada 2 slide macam ni. Okay, so power belakang dia punya soket lepas tu dia sudah terus pasta buka. Okay, tak sama. So ini ada DC nya power lah. And then DC nya kat sini. Di sini ya, sini. Kayaknya kalau tak sini. Nanti kita lebih sekali. So, ini tangan jam. Tangan jam GCNS, dia ada satu LAN switch. Ini dia direct, computer LAN. Dia akan terus masuk komputer. So, dia stand alone lah. Dia bukan ada form. Ada ya, sebenarnya dia akan pakai dengan ya, intranet. So ini set lah. So everything data dia akan terus set kat komputer ni. Kalau komputer rosak, then you kena sentiasa backup lah. Backup macam mana? Backup normally you boleh buat komputer ni ya. Ni backup. Mana boleh? Backup lah komputer. Pakai yang ini untuk backup atau yang lagi manually adalah biasa kita akan copy CAN32 sini punya folder. Ada data, method dengan SQL lah biasa yang kena kita backup. Let's say you orang nak backup lah. Kalau tidak, you biar tak dalam saja pun boleh. Ini tak auto backup kan? Tak ada auto backup. And then, so kita balik kepada GC. So GC ni dia ada fat lock. So oven adalah, you boleh nampak dia punya oven temperature sekarang. Inlet, then detector, you may detect ada tiga lah, front, back dengan auxiliary. Auxiliary maksudnya tambahan ya. So back ni tak ada, dia not install. So column, kita boleh simpan sampai 6 column lah. Ya, dalam sendiri boleh simpan 6 column. So normally, kita pakai by inlet lah. So inlet, front inlet, column 1. So dia punya dimension, lepas tu dia punya flow. Dia boleh nampak dia punya tu setting semua kat sini. Then status, kita tekan status, dia boleh nampak sekarang status GC macam mana. Kalau status dengan clear, dia boleh nampak dia punya firmware kat GC ni dia ada. And then biasa kalau let's say you nak tukar IP address atau you nak check balik you punya IP address kan, you kena pergi option. You boleh nampak navigation communication keyboard kan. So you boleh scroll pergi communication and you boleh nampak IP address kat sini. Apa? IP address. Maksud dia, maksud dia ni tu macam identity dia. Yes. So, tadi saya cakap column kan. Column you boleh configure kat config. Lepas tu scroll lagi column. Then nombor satu, so you boleh nampak dia ni dimension. You boleh tukar kat sini. Kalau ada saya tukar column lain. Atau nanti boleh show kat dalam method. Dia akan. So maksudnya contohnya dalam ni.
tali pasang kolam terus 6? Tak. Kalau biasa dia 6 masuk normally untuk pack kolam untuk valve system. So kalau let's say you pakai capillary normally kita pakai satu kolam dalam saja dan 2 kolam. So normally 2 lah. Fine inlet masuk depan, back masuk belakang. So, macam mana kita nak tahu yang pilih? Ini satu saja, mak. Kalau lain saya ada dua, kalau boleh saya use internet. So, kalau yang ni, oh ni lah eh. So, kita punya front ni lah. Ya, betul. Ni back. Ya. Okay. So, ini sajalah. Lock, jadi boleh nampak long lock. Lepas tu maintenance lock. Tengok apa kan dia lock. Kenapa? Lepas tu event lock. Ada issue, dia boleh nampak kat sini. Then time adalah ini bukan ada satu lagi let's say you sebab ini dia pakai dia time adalah manually dia so you kena set let's say sekarang you kena scroll configure masuk so sampai time and so sekarang 12:31 mah tapi you ya PC 12:19 saja so dia akan different sangat besar so ini you boleh tukar 1 2 so dia akan send dengan dia. Sejak kali anak-anak tak sebaya ini mungkin 1 tahun 2 tahun baru dia akan beza sebab dia calculate tak sama dengan komputer. Komputer mungkin dia akan link dengan internet jadi dia akan synchronize kan. So ini komputer ini nak control dia offline mostly untuk data analysis. Lepas drive, you nak data analysis. So, ini online dengan offline yang better. Ambil so, biasa kita tak online lah. Namun? You boleh nampak status gini juga. Firmware dan support dengan support. So, sini untuk soal. Ha, nanti kita share semua. So, ini sekarang saya akan bagi LS dulu, nanti saya akan balik sini. Bila dia tengok? So, LS. So, ini LS kita, hasilannya. So, sini adalah string. So, kita punya string ini mulai up to 100 microlit. Tapi, normally kita pakai 10 microlit saja lah. So, macam mana nak tukar string? String adalah ini you lift up. Then ni you anti-clockwise. Then buka. Ambil keluar saja. Then buka. Normally ini string kita pakai sampai dia keras lah. Dia keras dan dia sudah bengkok ke macam mana baru kita buka lah. Tengok you punya sample dengan you punya method. Kalau you punya method tak cuci dengan solvent ke macam mana kan. Dia biasa mungkin dia pakai 100 injection dia sudah rosak. Ini boleh prevent longer lah, tapi kena buat maintenance lah. Dia kena buat maintenance. So usually maintenance berapa lama sekali? Maintenance normally depend you lah. Boleh setiap minggu, boleh setiap hari, boleh setiap bulan. Mungkin ada hari juga lah? Bukan. Ini user kena buat sendiri. Oh, okay. Kalau you nak agent datang, dia lain kata. So ini maintenance sedang saja lah. Biasa saya tengok lah, dia orang ambil ni keluar dan dia lap dengan solvent lah. Dan dia pakai balik. Solvent apa? Tengok you punya sample. So let's say you pakai you punya samples dari dalam let's say SCN. So you kena pakai stronger punya solvent. Dan SCN lah. Tapi tak guna-guna ni baca. Biasa kalau you sudah squat kering, pakai saja dia tak akan carry over. Kalau dia carry over dia kena tukar juga.
dia kan sebelum kita run sample dia kan ada meeting buat leader boss kat situ kan. Ah, so itu you guys sample, you guys method setting. Kalau some ada customer dia tak ada pakai ni, atau dia ada pakai, atau dia ada pakai tapi dia tak ada fill up, atau dia tak ada tukar solvent mode, solvent kat sini. So let's say sini sudah habis, you ada solvent wash, dia macam jalan tapi dalam dia sudah tak ada kosong ni, so dia macam air sajalah. So ini semua kena user. Kalau dia buat auto ni, auto auto middle wash kat situ, dia maksudnya kiranya kita tak payah buat manual lah kan, dia dia akan tolong sajalah, dia akan tolong sajalah. Kalau let's say sebab ada customer dia pakai hexane sini, masuk sini pun hexane saja. So dia tak ada stronger untuk heat up, so lama-lama dia akan jadi balik juga. So masa pasang balik kan, you kalau nampak satu grey color, you kena ini kena masuk. Kalau tidak nanti dia akan bengkok dulu. So ini adalah ideal yang fake. So dia boleh sampel 150 sampel lah setiap kali. Kalau full fake lah, so dia boleh ambil keluar ini fake untuk dia ambil sampel. So dia kira dari sini nombor 1 sampai 150. So 1 sampai 10, 11 sampai 20. So dia boleh nampak dia punya mini kat atas. Ini dia tak tentu, ini mesti letak sini lah. You boleh letak mana-mana, tapi dia letak sini masuk. Dia starting count from 1 over here. Termasuk kalau let's say you letak kan cover go, macam tak ada lampu kan, dia sana akan trigger error. Masa you jalan, dia macam tak detect dia. So masa you letak, you kena measure yang punya lampu ada LED, atau you kena make sure dia betul-betul tak ada silakan. Tapi normally kita nak tengok hal ini lah. Tak dapat tapi dia nak masuk. So it's okay lah. So sometimes dia ada orang dia kerja ni. Lagi satu, kalau let's say you metrain tak ada P ni, ni kan, dia sana tak pandang juga. Maksud dia sekarang tak parking in a position. So the mistake is parking. So let's say I tukar sekali lagi, dia akan standby. So let's say sana, sana paman jalan, dia akan terus jalan. So P itu maksudnya dia tak ready level kan? Dia macam not ready status lah. Maksudnya P paman itu tidak berubah position. Ya, betul. Let's say S club nak ambil tengah dia lah. So, ada parking P tak usah boleh letak. Langsung tak boleh. Kalau sini dalam keadaan parking, sana air run, dulu jalan tak? Tak boleh. So, sekarang saya bagi introduction tak? So, ada panas sikit lah. So, ini adalah adjutant punya oven. So, ini dia orang testing kat factory memang combustion proof. So, maksud kalau let's say dalam hydrogen leak, lepas tu dia combust, dia akan deform pintu saja, dia tak akan terus form out. So ini adalah oven chamber, dalam dia kipas dia untuk synchronize dia punya temperature lah. Atau dia masa dia bend out, dia cepat sikit lah, dia akan bend out. So bend out, masa bend out boleh nampak dia belakang ada satu small hole kan. Dia belakang sebenarnya dia ada dua motor untuk buka dia. So masa kalau let's say bend out, maksud dia nak cool down kan, dia belakang akan buka, so belakang akan panas. Itu ada setting tak? Setting tu buat release the temperature semua tu? Masa temperature let's say you heat up 200, then you cool down, dia akan automatic dia punya masih atau ke manual lah. Dia peraturan manual, so dia akan automatic. Dia hanya set temperature saja. And then ini adjutant yang column. Sekarang fakta adalah HP5 column. So dia punya dimension semua ke atas ni lah. So kalau dia nak tukar column, ada tak tukar column kan? Nanti saya akan show macam mana nak buka lah. Tapi sekarang panas lah. So ini inlet dia. Dan sini untuk bentuk pattern, untuk TCB. And bikin ke depan, FID dah berlaku. So ada 3 level.
boleh. Tapi noti depan MPD belakang FID. Tapi dalam tak boleh tampak dari satu tu yang sekarang MPD kat mana? MPD, TCD. Hanya TCD boleh tampak sebelah sana. Nomori sini adalah FID. Sebab dia ada flat out sini panas. Jadi kalau itu ada menu tu yang tak ada dalam COVID ada tak menu? Memang tu ada. Macam tunjuk dia punya kupon-kupon ni. Macam dia tunjuk before yang previous kan? Ada. Ada ni? Ada. So, ini saya tutup balik dulu. So, kita boleh continue dengan set up itu method lah. Tapi ini method saya suruh set up lah. So, saya just show saja. So, normally let's say Scrum default. Normally pakai default GC method. Sekarang you sudah on kan, GC on, ini double click on, dia akan keluar macam ni. So masa normally you boleh load method kat sini atau load method kat sini. Ini easy access lah. Kalau you load kat sini, you load method, then you kena cari you know method kat mana. Namanya kita akan stok kat C drive, M32, nombor 1, method. Kalau let's say you stok kat tempat lainnya, kena cari lah. Then, dia ada banyak method kat sini, so you kena ingat nama you. Namanya kita, let's say kita main method, kita tambah dia space. Dia pakai underscore ada dash, jangan ada space. Dia mungkin ada coding dia yang ada dalam dia yang program. So, jangan pakai space. Kena pakai underscore ada underscore. So, let's say ISO atau NTCD lah sekarang. So, dia akan load pergi TCD method. Usually. So, dia akan load TCD method sekarang. So, macam mana nak tukar edit method? Normally, you boleh edit sini GC parameter atau method, edit entire method. So di sini you boleh ubahkan method information, acquisition, data analysis, runtime checklist. So ini adalah information, apakah ini, so ini TCD yang checkout. Atau anything you give the description untuk method you. Then you boleh pakai manual injection atau GC injector. Kalau GC hanya tepat saja lah. So di sini adalah you main method set up lah. So front injector, tadi you cakap dia auto kan. Sini you main setting lah. Solvent A, solvent B, lepas tu sample wash berapa kali, lepas tu sample pump berapa kali. And then string size adalah flow metallic. So you main injection volume berapa, you boleh set kat sini. And then tray, normally tray kita tak ada setting juga lah. Sebab ini tray ada normal yang tray, dia tak ada extra yang accessory. Kalau extra accessory dia ada bar meter ke macam-macam. Lepas tu inlet, sini inlet, you boleh select inlet liner yang you pakai atau you boleh terus dia saja. Ini liner kalau dia akan calculate dia punya vapor masa dia evaporize, you punya sample lah. Kalau pakai hexane ke mana-mana. Kalau kita letak 10 dia nanti kita tak kena, kita nak komen sendiri. So filter sini you boleh set lah, tapi normally maksimum 400 dpc aja lah. Then pressure, normally kalau let's say you pakai constant pressure, you boleh set pressure. Tapi normally kalau saya pakai constant volume. So saya tak ubah pressure, tapi you kena tick. Kalau you tak ada tick, dia tak ada pressure on. Dia kena ada macam tick-nya. Then setup push, ni setup push pun selalu kena push lah. Jadi untuk macam decrease dia punya carry over punya possibility. Dia macam ada cleaning, ada push kat dalam itu juga. Lepas dia punya injection. Then setup push mode, normally kita pakai standard saja. Then tak beza lah sebenarnya. Hanya nama saja. Pakai standar lah. Lepas tu inject mode, you pakai spillers, split, spillers, power split, power spillers. Empat pun boleh pakai. So dalam ni perjalanannya tu ada dalam design ke? Take on your application.
Jadi kita sebagai method, kita betul-betul kalau kita nak naik dia sampai lama, lepas kita akan cari method kita cuma, lepas kita kat method tu kita akan cakap dia sendiri siapa, method dia kena pakai split ke, split ke, berapa volume tu yang kita cari. Betul. Kalau let's say pakai speed, you kena define speed ratio lah. Kalau normally, kalau let's say you tak cari ni application note atau journal dia tak pakai kan, tapi dia pakai speed flow. So you kena sendiri calculate speed flow. Normally speed ratio adalah column flow over speed flow. So you akan dapat two ratio dia. And then kita pakai speedless. Ini column flow over over speed flow. Speed flow. Lepas tu okay, saver sebenarnya kalau let's say you 24 hour run kan, you turn on dia akan macam save your gas lah, gas consumption. Sebab kalau let's say you tak pakai gas saver, some ada customer dia pakai dia total flow mungkin 200 ml per minit. So dia punya consumption sangat banyak. So kalau let's say dia punya satu run 60 minit, so dia punya consumption banyak lah. So kalau let's say turn on gas saver, after 2 minit injection, then yeah, dia punya sample sudah masuk column lah. So dia akan switch dia punya mode jadi 20 mil per minit. So dia punya gas akan jimat lah. Boleh lah kalau minimum, boleh minimum kita recommend agile ni lah. You punya GC inner flow dah boleh less than 20 ml per minute. Total flow, total flow. Ini total flow. So you kena make sure you punya total flow cannot less than 20 ml per minute. Kalau dia less than 20 ml per minute, dia akan problem untuk achieve dia punya pressure. Dia akan issue achieve dia punya pressure. So you kalau test turn on normally 30 minit lepas 2 minit lah, dia akan turn on macam tu. And then column, ini column sekarang saya pakai HP5 lah. So sini you boleh turn on, then you boleh pakai constant flow atau constant pressure. So dia ada 4 mode: constant pressure, ramp pressure, constant flow, ramp flow. Ini ramp flow maksud dia boleh buat itu dia macam gradient test lah. Tapi normally saya pakai lah ada constant flow, especially masa untuk MS. Kalau you ramp flow nanti MS nya dia punya macam tip. Kemudian kita pakai constant flow. So ini flow lah. So flow adalah depend you punya column pakai. No, tapi normally kita tak pakai besar sangat punya flow lah. Sebab kalau let's say higher flow mean dia punya sample cepat sangat, mungkin dia punya speed macam tip. So pressure, so ini pressure dia dengan flow adalah dependence-nya. Let's say you ubah flow, then dia punya pressure akan ubah. You ubah pressure, dia akan ubah dia punya flow. Yang average velocity ni semua saya tak kacau dia lah. And then lepas tu you boleh tukar column. So tukar column sini kan, kita punya database ada agile punya database lah. So sini semua adalah agile punya database untuk column. Let's say you ada pakai column lain VF 5HT, you boleh cari sini dan install. Dia terus akan pakai itu setting. So sini nanti dia GC, dia akan terus pakai terus. Dia tak payah ubah kat GC lagi. So ini ada GC column. Calibrate column maksud ada sesetengah customer dia akan calibrate column itu. Let's say saya akan calculate betul ke column ni kalau let's say 30 meter. Tapi normally column adalah more than 30 meter lah. Dia akan more or less. Tapi normally more ya. Sebab tapi kena make sure berapa banyak dia orang akan macam calculate dia punya flow. Ada orang particular lah, nak berapa minit for one flow. Dia nak calculate betul-betul dia punya flow. Lepas tu dia nak checking dia punya retention time. Satu lagi ada multi lock, retention time lock. Masa you buat method kan, sample ni dia biasa adalah let's say 2 minit dia akan keluar let's say lah. Tapi sometimes dia 1.8, sometimes dia 1.9. So dia orang akan multi lock. Masa saya lock peak ini, then let's say ini peak sudah shift kan, yang saya semua punya tu
pick line set, dia akan shifted sekali lah. So dia kalau dia set dia ni shifted sekali, dia akan sendiri ini pick apa, ini pick apa, begitu. Dia ada automatically sendiri buat. Nah, kalau dah buat tu, dia kena buat manually sendiri ya. Kena buat sendiri. Kalau kita buat automatically sendiri, kena klik ikon. Akan recommend you klik back column, tapi tak klik back pun boleh. Normally sebab sekarang dia quite intelligent lah. So kalau let's say dia tak akan affect sangat, mungkin 0.01 second saja dia punya time. Then oven lah, ini oven ada you punya setting lah. You punya setting untuk buat you punya method. So you can say you punya journal ada anything, dia cakap starting temperature berapa, lepas tu sampai berapa, dia rate berapa, so sini lah. So ini initial temperature dia follow sini lah. Kalau let's say you command 80, dia sini akan tukar 80 lah. So hold up time also, sometimes yang sini dia akan tulis initial time. Initial time also dia starting 80, initial time 1 minute. Also dia 80 degree C, dia akan hold for 1 minute. Then baru starting heat up sampai end lah. Let's say ni kan dia 40 degree C, tak ada hold up time, dia akan terus heat up dengan rate 20 degree C per minit sampai 90 degree C. Lepas tu dia akan terus tukar rate jadi 15 sampai 170 for 5 minit. So total run time 12.8 mungkin 13 minit lah. So tiga so, berapa? Depend on your method. So acceleration time masuk, let's say saya start kan, saya sampai 40 degree C, saya letak 2-3 minit. Dia akan tunggu 3 minit kat 40 DVC, baru dia akan start run. Masa dia nak equilibrium, dia punya chamber itu. Kalau you letak 0 minit, then dia akan sampai 40 saja, dia terus run terus. Post run? Post run, normally let's say, ada orang let's say, dia, saya punya sample adalah 20 peak. Let's say lah. Tapi apa yang saya nak hanya depan yang 5 peak saja. So saya ambil tepam yang 5 peak, tapi ada banyak lagi peak ke belakang lah. So dia kena bagi dia ilu out, so dia pakai post time. So post time maksud, let's say saya main method untuk depan 5 peak adalah 10 minit. Lepas 10 minit dia akan terus post run. Dia akan terus run juga, tapi dia tak akan capture data itu. So yang apa dia capture adalah the first 10 minit yang 5 peak itu, yang lain dia tak akan capture. Tak ada, dia tak ada peak keluar, tapi dia akan runkan total let's say, dia akan run kosong sampai let's say 1 jam lah. Dia akan teruskan juga. Kalau tidak, mungkin dia akan carry over on the next run. Let's say you ada sequence untuk 10 lah. Then dia akan, lama-lama dia akan carry over to next commodogram lah. That's why you punya commodogram semakin macam lari. So ini post run lah. Then ini detector dia setting lah. MPD, FID dengan TCD lah. So MPD dengan FID lebih kurang sama. Dia sebenarnya tiga lebih kurang sama lah. Tapi dia punya working principle dengan dia apa requirement dia kena ada beza. So semua tiga ada kena hit off. So macam this one, TCD sebab sebab last time dia last kali pakai TCD lah, ada tukang boleh pakai juga. So kalau sampling, apa kena sampling itu? Dia boleh pakai untuk TCD. Tiga. NTD tak? NTD dia kena dia kena standard lain. Tapi standard tu dia tak ada sebab. Oh. Dia tak ada standard tu. So maksudnya each detector for specific standard jugalah untuk dia. Tengok ni application lah. Kalau ni punya application nak pakai ni boleh. Kalau kakak biasa ni nak pakai, kita ni hanya tiga yang ni saja. FID dengan CCD. CCD dia level kurang sama lah sebenarnya. Hanya satu adalah flat ionization, satu thermocouple. So thermocouple dia kebanyakan adalah dia bukan destructive sample. So dia hanya pakai itu apa reference untuk differences. So kita boleh kan jadi ke sana? Tak boleh. Itu mana? One on one saja. So
kalau let's say pakai DCT, pakai DCT saja. Kalau let's say nak pakai FID, kena cooldown dan tukar jadi FID. So setelah pakai DCT, nah, nanti mungkin saya akan show tukar jadi FID lah. So sekarang kita pakai DCT dulu. So DCT kena kick on, reference flow. So normally kita sebenarnya recommend pakai DCT dengan helium gas. Clean. Lagi dia ada EPC, lebih susah dengan helium. Apakah dengan nitrogen? Apakah nitrogen lah? Nitrogen. Susu saja sini. Ah, pakai ini. Nah, dia kena shock loh. Ini gas, dia kena shock jadi sini. Tapi sekali tak pakai ini sebab sekarang dia tak ada connector. Saya tak pakai sebab saya tengah pakai. Dia rekomen lah, rekomen bagi pakai. Tak ada ni, ada. Tapi dia tak boleh terus buka jadi gas sekali lah. Nanti dia akan. So masa kalau saya betul-betul nak pakai di sini, dia kena shock itu yang sini ini. Boleh tutup buka macam tu je. Boleh. So, VCD ada reference, dia kena. Kenapa soalan dia tak pasang sekali tu? Ada, ya. Tapi kena swap, dia hanya boleh pasang satu untuk masuk saja. Itu wala, dia cuci ada ni, cuci ada feeling. So, ini heater, reference flow dengan makeup flow. Ini semua dalam unit yang jualan lah. So, tapi normally reference flow dengan makeup flow adalah about 10-1 lah. Dia punya ratio macam tu. Dan filamen juga kena turn on lah. Dan negative polarity sebenarnya TCD sebab dia hanya flip saja lah. So normally dia akan nampak negative peak nya. Kalau saya nampak negative peak, dan you kena turn on ini, turn off ini, baru dia akan apply, dia akan jadi positif. So dia akan jadi positif. So kita memang nak positif untuk itu. No, positif sebab masa you buat data analysis negatif peak, you susah untuk buat positif peak senang sikit. Then FID, you kena ada 3 case. Normally airflow, hydrogen dengan makeup. Makeup boleh tukar-tukar ya. You boleh tukar jadi helium, tukar jadi apa. Dan event ni normally kita tak pakai. Signal you kena turn on lah. Let's say sekarang you pakai auxiliary GCD. Let's say FID you kena tukar jadi FID. Then you kena save lah. Kalau tak save, maksud tak ada data lah. You boleh nampak sini tapi kenapa tak ada data saya ni? Tapi kosong lah. Kosong saja. Lepas tu ini data rate you boleh sendiri determine. Normally saya pakai 20 lah. Kalau you besar sangat dia punya data rate, you nampak banyak noise. So ini determine yourself lah. Biasa saya pakai. So zero tu apa tu? Mana zero? Zero maksud sebelum dia run, dia akan zero kan dia punya baseline. Let's say sekarang you punya baseline 21. So sebelum jalan dia akan zero kan dia jadi kosong. Dan miscellaneous ini tak. You boleh tukar you punya pressure unit jadi PSI, KPI atau apa. Atau you boleh tukar manually kat dalam GC. Dan column, yang column sini tadi saya cakap lo, adalah fan inlet to auxiliary detector ke, atau jadi fan inlet back fan detector atau back detector. Dan modules sini boleh nampak. So sekarang yang perlukan data itu untuk bisa membeli FDI. Sorry? Bukan perlu beli. Okay, untuk front inlet semua itu bisa membeli untuk mini data ke apa? Front inlet masa base on you main inlet. You hanya front saja. Kalau let's say you ada belakang, you boleh datang back. Tapi yang kasih basic belakang tu detail kan? Yang sini ya, outlet. Outlet bagaimana? So outlet sini you boleh nampak dia boleh bagi
fan detector, fan back detector, auxiliary detector atau MSD. Sebelum kita untuk FID back detector. Terus itu tu kan? MBD. MBD dan fan detector. Kalau kita mesti buka detector itu dia mungkin akan dia akan macam biasa dia akan jalan juga, tapi normally dia akan macam something right, not right up. Mungkin dia berarti pick pick takkan apa pick takkan macam affected, tapi normally mungkin dia make pressure. So kita tahu tak dulu pakai FBI di mana dia letak detector dia juga. Itu kena bagi tahu dia. And then modules, so sini yang boleh tukar dia punya tier start lah. Let's say you pakai hidden, dia memang tukar jadi hidden. Then you, ini makeup, let's say hidden, dia memang tukar jadi hidden. Ini pun sama. Sekarang semua pakai M2 lah. Maksud ya, sini yang tadi saya cakap kan, let's say you tukar string view 100, dan dia pernah tukar sini. Atau you boleh select kat sini. Kalau juga dia ada database, tapi you kena make sure dia ada part number sama. And then sovereign watch mode. So ini di mana biasa dia pakai adalah A atau B saja. Kalau you say A1, A2, B2, B1 and B2, maksud dia ada pakai A1, A2 dengan B1, B2 nya. Tapi dua-dua ni dia akan random pick nya. Dia takkan selalu pakai A2 atau B2. Dia hanya random pick. Either one A atau either A2, atau B atau B2 saja. So, kalau A, B itu susunan dikasih kat sana? Ya, senang dalam atas ada tulis. Itu boleh nampak kat sana, atas. Oh, okay. Sini, right. So, yang kita set A dan B masuk sini, kita akan tukar ada punya wash. And then readiness. Readiness maksud, kalau saya ada read dia yang reading, kalau dia tak ready, then saya dan DC tak akan jalan. Then DC calculator sini, you boleh main lah. Let's say saya nak pakai acetone, then pakai lainnya apa, let's say stimulus, strap liner dia punya. Then you boleh nampak saya punya inject volume dia sudah nak habis. So maksud liner ni tak sesuai atau mood ni tak sesuai, dia kena tukar preset speed. Saya tukar speed. Preset speed, ini kan nampak dia tadi. So kalau let's say you punya liner dia tak sesuai, mungkin you punya peak ada tearing atau apa. So you boleh tak main tak sini lah. Ini boleh simply calculate apakah application saya. Ini more on R&D lah. Then apply. Then okay. So ini adalah signal detail. So biasa kita pass saja. Ini ada data analysis. Normally let's say you data nak ubah macam mana kan, you boleh tukar terus buat atau kita buat offline. Ini adalah reporting. So normally you boleh pakai classic atau individual report. So individual report you kena sendiri pakai yang sini ada ya, atau you boleh create satu sendiri ya, individual report. Tapi kalau let's say you pakai classic, dia pakai classic saja lah. Bukan, ni report style. Ni report style. Dia punya report nanti habis dia report macam mana ni. Dan sini signal option adalah you boleh nampak komponen ni semua kat sini. Dan ini range adalah untuk komando grab. Dan you boleh terus print screen, printer atau copy file. Kalau let's say printer every dia run habis, dia akan terus print out. Kalau let's say screen, dia akan tengok kat screen saja, tapi dia akan save kat dalam dalam dia punya data folder. Kalau tu maksud dia akan save satu file, akan save PDF. So dia tak akan save, tapi data ada lah. So you kena proses sekali lagi lah.
So kalau let's say biasa you nak call then call spin masuk untuk masa check lah. Kalau tak mau check then you unspin dia saja lah. Kalau tu okay. Screen tu maksudnya dia habis lah. Dia akan pop up kat sini lah. Ah dia akan pop up kat sini. Ni I bagi tahu saja lah. Ni let's say so lepas tu, you boleh save lah. Save method atau save this. Sebab ni sama macam so kita save tadi. So sekarang nak run. So normally you boleh run ini satu-satu atau you boleh run kat sequence ini. So normally sequence, you kena sequence parameter. Sini you boleh set you punya signal name macam mana. Dia sini adalah fun, sequence line, sample location, sample name. Kalau tak suka, you boleh antik. Let's say I nak sample name dulu, lepas tu date and time. Oh, susulan itu. Yeah. So lepas tu you boleh create folder every day, every week, every month sini. Atau you boleh tahu tema apa yang sudah ada plan. Let's say hari ini adalah 07/09/2020. Dia akan cakap, oh ini folder tak pernah ada. So tanya dia nak create tak. Jadi dia so dan you salah nak buat macam ni dan ok. So sekarang you boleh buat sequence table lah. Sample location adalah let's say bar nombor 1 dan sample name sekarang FID method name. So you kena cari method yang you nak jalan DCD. Done. So you boleh save ini DCP. Tadi ni buka tadi. Mana dia buka? Mana dia buka? Daripada sini lah. User menu. Okay. So sini ada Park Finder. Ni slow sikit.
string ke atau kat sini bau ke lain ya, rasa tapi selalu buka atau ni finger cap nampak. Di mana nampak tu dia ada empat kaki kan, empat kaki yang dia ada. And then GC adalah ini lah 7A9OB. So let's say atas inlet, then you nak order septa ke liner ke atau blue seal atau sini. Itu kita punya, kita ni kalau kerosakan kita punya test. Tak, ni consumer ke. So user kena sendiri lakukan. Lagi ini warranty sudah tak ada ni. Rasa ni siapa tak sesuai ke? Expired. Sama je, expired tu sama je. Expired normally kita untuk juga. Tapi kalau you nak rasa dia tu, okay, sekarang ni dia tak selalu keluar dalam kopi. Maksudnya dia tak sesuai dengan DCD lah. Dia boleh pakai tapi dia hanya show macam ni lah. Ini yang dapat tadi? Dia barai lah. Dia tapi ni dia untuk yang ada different part number dia. Dia, sebab dia TCD, dia bukan pakai flame ionization. So dia dia TCD. So dia akan sangat-sangat lebih. Tapi hal ini tak ada lah. Nanti kita boleh try dengan FID dan dia boleh nampak dia ni sikit. Ni yang tadi tak buat lah, itu last time jalan. Last 2 years.
kita askan cool down dan kita boleh buat show you buat macam mana nak buat tu maintenance kasut dan macam mana nak buka collar different side. So normally kalau let's say tak apa-apa sini kan, you boleh buat kat sini, you boleh cool down your neck in less bahasa tak buka masuk, saya tak nak cool down. So tapi auxiliary saya akan cool down dulu sebab dia panas sebenarnya. So kita nak tunggu dia sejuk dulu ke baru tukar? Kita bayar. Kalau kita kita nak pakai tu. So sini ada satu no hold for you lah. So normally kalau you tak pakai, kita akan recommend you adalah tutupkan dia ni. Just tukar-tukar satu je lah. Yeah. So let's say ni tak pakai kan, tutup, kita nak tutupkan dia. So sekarang kat sini ada kolom yang dia akan nampak dalam ada furu. So ini sebenarnya dia boleh CD untuk move lah. So macam mana nak potong kolom? Buka di tetap pun kena potong kolom. Recommend. Kenapa? Takut sini ada potong ke macam konten. So normally kita buat adalah sini ada dua side. One ada smooth, one ada kasar sikit. So kita pakai yang smooth punya surface. Ini biasa straight. Lepas tu kita pakai satu jari ke belakang. Okay. And then ni adalah 45 degree macam ni. Dia macam ni. Okay. And then draw satu kali, dia akan patah. Then check adalah dia ada flat. Ada, kalau dia set dia macam condong sikit kan, dia memang akan affected you punya result. So sepatutnya ni kena adalah flat. You kena make sure yang dia punya atas sini adalah flat. Yang sini. Nak tengok.
Sebab ini 45 degree masa you nak potong dia tau. So sebab kalau let's say you macam dia dia adalah bukan material ni, dia macam ini square mah. So you kena pakai ini sini untuk cut dia. Kalau you pakai macam ni cut dia, nanti dia akan rosakkan. 45 degree untuk pisau. Bukan pisau tu. Dia nanti dia ni tajam sini mah di depan macam. Adi degree itu untuk potong dia. So ini FID kan. Normally you boleh pasang measure adalah from the tip of the furrow until end of the column. Sampai sini 48 mm. Atau yang saya punya style, saya adalah masuk dulu. Sampai habis. Ya betul. So you pernah pakai kan DC. Sampai habis hand tight, then tarik 1 to 2 mm, then pakai waist 1/4 quarter, less than quarter lah. Make sure dia tak gerak, casting okay. So sekarang FID sudah okay kan? Then on back. Ini sama loh metal balet tapi saya short frame lah. So FID check out. This one method yang apa ni, look method ni memang untuk ini ke? Ke yang lama punya? Sebab you cakap tadi dia tukar code tu kan? Ha. Yang yes. Yang lain, yep. Kan? So, ni FID memang boleh pakai untuk ni. Yeah. Nah itu dia kena ada stress di sini, tapi dia kena pas untuk apa pun. Last time I pakai helium lah. Sekarang kita dah nak pakai bag tu tak? Bag lah. So N2 memang pakai N2 lah. Sometimes FID dia ada isu untuk ignition lah. So masa dia akan saya tak boleh ignite kan, dia pakai tube. Kalau tube ok, dia ok. Kalau tube tak ok, dia kena check you punya jet. Dia FID jet. Kalau dia sumpah, dia pun akan jadi macam tube. Tube ke atas you punya tube. Ya. Jadi dia pop pop kan. Tube pass atau tube ke atas ini. Sebab dia punya flow tak tam. Sebab dia tak boleh ingat. Nak ingat, kita nak ingat kan dia tu. Ya, yeah. Once dia ingat, okay dia okay. Jadi satu apa tadi? Jet. Itu jet, dia kena tukar. Jet itu
kalau dia sembat, dia boleh dalam tukar. Atau maksudnya tukar spare part atau yang boleh kill dia. Tapi ini jet yang dia pakai ni memang model sudah tak ada. Dia sekarang tukar model baru. Tapi dia universal, dia boleh pakai untuk dia juga. Tapi dia punya part number sudah tukar. Sensitivity mungkin dia tengok dia punya slope. Kalau let's say dia macam ni, dia guna ni, dia baru sharp kalau sedikit, dia akan tulis macam tu. So ini adalah indication. So saya hanya indicate 4 pick saja. Kalau let's say saya tukar kan, saya tukar let's say 30 lah, high reject lah, dia akan takkan terus. Let's say setelah saya tukar balik, dia akan gitu. Ini let's say saya tukar masa jadi so ini F itu ya. Tapi saya tambah lah, let's say sini yang ketiga yang lepas tu. So lepas tu dia kena tekan yang hijau ni. Kalau let's say ini keluar, dia takkan set. So hijau sudah integrate. Normally kita calibration. So calibration then new calibration table. Biasalah. Kalau you sudah ada, then you hanya using replace atau recalibrate saja. New calibration table. Lepas tu ni calibration level 1 oh. Let's say default now. Sebab ini saya pun tak tahu dia punya default now. Saya letak 1 lah. Okay. Kalau let's say level 2, then you letak level 2, then you level 4, 10, level 3, then level 5. Tapi kalau let's say you nak buat calibration table kan, you kena run dalam super paling bagus.
dia jangan run single lepas tu jantung balik. Dia tak, kalau tak silap dia tak boleh. Dia kena run dalam sequence dan level 1 level 2 level 3 paling cun lah. Then ok, then dia akan kelola. Then dia boleh letak component. Ini tak silap si 13 lepas 14 15 then ok. Then tadi itu single option kan. Kalau let's say letak component lah, dia akan ke atas. Dan sekarang ada report no? So sekarang ni boleh nampak report different no? Dia akan keluar nama dia. Tadi satu ada spesifikan report kan. Let's say kita pakai intelligent shot USDG. Tapi di region report dia ada tak bagus, ada dia lambat sikit. Dia tak, dia proses, kena proses, so dia lambat sikit. Yang simple, simple merah. Kalau advice ni masa training baru dia orang akan more detail lah. Sebab ini family dia berasa hanya kerja you nak macam mana jalan tadi. So ni adalah exam ni lah. Jadi yang paling senang saya bagi tahu. So normally let's say you ada new sample, ada new acting, anything adalah integration, calibration and report. Lepas tu integration macam mana nak buat integration tu, you kena define yourself. Lepas tu calibration adalah let's say you sudah level 1 done, then you nak tambah level adalah end level lah sini. Level 2, level 3, level 4. Jangan selalu pakai ni, so dia hanya replace yang depannya, replace yang depannya. So kalau let's say level 1 you nak replace, you kena recalibrate current command repair atau ini add new level. Normally hanya, saya pakai hanya dua lah. One is a new calibration table, another is an added level. Okay. So ini kan nombor tiga. Let's say saya buat 1.5. Jangan terlalu lama. Dia akan nampak sampai info. Itu tadi sebab sebelum Iron ada save one method calibration. Yeah, sebelum last time saya buat adalah dia starting sini lah. Okay. So dia ada 4 pin saja. Sekarang saya buka jadi 1.5. Dia pada ada 5 pin lah. Nanti dia terasa. So anything you want.